Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menyatukan ruh dan jasad kita ini sehingga kehidupan ini pun kita nikmati. Dan ternyata alhamdulillah hidup bukan hanya nikmat yang satu saja. Ternyata kita ditambah dengan hidup merupakan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat yang terunggul dan teristimewa, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia ketika kita meyakini kalimat yang agung, kalimat yang tinggi, kalimat La ilaha illallah. Ini nikmat khusus. Kalau sehat, kaya raya, konglomerat, atau hartawan, misalnya, ini nikmat yang sifatnya umum. Orang yang tidak beriman pun diberikan nikmat atas perkara ini. Orang yang ingkar kepada la ilaha illallah pun diberikan nikmat atas perkara ini. Tapi nikmat khusus setelah meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inilah sebaik bekal. Sebagaimana pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, kulu la ilaha illallah tuflihum. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah supaya kalian berjaya, supaya kalian sukses, supaya kalian berhasil. Kemudian Nabi SAW pun pesankan kepada kita. Man kana akhiril kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Siapa di antara kalian lisan terakhirnya kalimah la ilaha illallah wajib memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dengan la ilaha illallah dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Kemudian kita pengen tahu apa yang ada di antaranya. Ternyata di antaranya yang pasti, pemirsa yang dirahmati Allah, 100 tahun yang lalu, Anda dan saya tidak ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang, Anda dan saya pun tidak akan ada di dunia ini. Di mana kita saat itu? Dan kemana kita saat itu? Makanya saya berharap, atau berharap pemirsa yang dirahmati Allah, menghadiri undangan yang istimewa dan sangat istimewa. Wallahu yad'u ila darussalam. Dan saya Allah mengajak kalian, mengundang kalian untuk memasuki kampung keselamatan. Kampung Darussalam. Inilah kampung yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala mengundang kita ke sana. Kalaulah Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala pun mengundang, maka saatnya saya dan kita sekarang harus bersikap baik dan benar menjaga perintah la ilaha illallah dan cara Muhammad Rasulullah. Ini pun kita amalkan dengan baik dan benar, dan kita berharap mendapat undangan memasuki kampung Darussalam, kampung keselamatan, kampung yang sebenarnya kampung untuk kesejahteraan, kemaslahatan kita bersama. Jangan tertipu kita dengan perkara dunia ini. Yang pasti, dunia ini akan berakhir. Dan orang yang sukses adalah menjaga, memaksimalkan ketaatan keperintah Allah dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.